Saya dengan Pak Haritano teman lama, jadi sejak dulu sering ketemu, tapi hari ini lebih resmi saya sebagai salah seorang pejabat gitu, dan memberi masukan-masukannya juga untuk negara juga, bukan untuk pribadi. Pertama soal Omnibus Law, bagus. Lalu perkembangan internet asing, teknologi asing. Kemudian ada juga soal ibu kota. Nah itu semuanya hal-hal yang setiap hari dibicarakan orang, tapi yang disampaikan Pak Haritano tadi agaknya baru, memberi nuansa dan sisi lain, sehingga akan kami segera olah dan kami follow up yang perlu disampaikan ke pemerintah pusat, ke istana, ke kementerian, ke presiden, nanti kita sampaikan yang perlu diimplementasikan sebagai kebijakan internal kami, kami nanti segera olah di sini. Dan ya, saya berterima kasih karena MNC Group ini mempunyai penonton lebih dari 100 juta orang, dari lebih dari 40% warga negara dan atau penduduk Indonesia menjadi pemirsa dari produk-produk pemberitaan media MNC Group. Semakin berperan tadi untuk kebaikan bangsa, kemajuan bangsa dan negara. Kami datang kemari itu bersilaturahmi dengan beliau. Untuk pertama kalinya beliau menjabat sebagai Menko Polhukam. Kalau kenal sudah lama sekali. Dan mengucapkan selamat atas jabatan yang beliau emban saat ini. Dan kami berdiskusi, intinya berdiskusi untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat. Apa saja yang bisa dikontribusikan bersama-sama untuk membangun negara yang kita cintai.